ولا رغم العاملين ولا شيخنا ومعلمنا وآبائنا ومهاتنا وإخواننا وذوي الحقوق علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن إذا شئت سهلا يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Asal yang kesembilan daripada 10 asal, 10 asas, asas yang kesembilan daripada 10 asas dalam bahagian yang ketiga daripada 4 bahagian yang terkandung dalam kitab Al-Arba'in fi Usuliddin karya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. 40 prinsip-prinsip asas dalam agama yang perlu kita faham, kita pelajari dan kita hayati dalam kehidupan kita. Semoga dengannya kita menjadi seorang muslim mukmin yang menghayati Al-Quran. Kenapa? Kerana kita beritahu dah pada permulaan perjumpaan kita ketika membaca mukaddimah kitab ni pada beberapa tahun yang lalu. Nah, iaitu Imam Zali kata 40 asas yang saya himpunkan, saya huraikan dalam kitab ni adalah dicedok daripada intisari-intisari penting Al-Quran. Jadi kita kalau nak baca Al-Quran, kita baca dah. Cumanya kalau kita kata nak faham Al-Quran, apa dia? Kita nak faham sendiri kita tu, kita tak jelas ataupun tak boleh, tak mampu. Bila kita baca Quran, kita merasakan yang ada dalam Quran tu cerita-cerita je. Cerita-cerita, kisah-kisah. Padahal ada hukum hakam sikit, tu pun umum. Tak boleh difahami dengan jelas. Nah, maka kita ambillah contoh ataupun pedoman yang telah diatur oleh Imam Zali, yang difaham oleh Imam Zali ketika meneliti Al-Quran, membaca Al-Quran, meneliti Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Imam Zali dapat keluarkan paling kurang 40 asas penting dalam Al-Quran ni yang menjadi perkara yang utama yang perlu kita hayati dalam kehidupan kita. 40 dia apa dia? Kita telah belajar dah 10 yang pertama berhubung kait dengan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu selesai dah, ataupun diistilahkan sebagai kefahaman tentang simpulan akidah kita. Nah, bermula daripada perkara yang berhubung kait dengan diri Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian sifat-sifat Allah Taala, perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, tentang kenabian dan tentang kepercayaan kita kepada hari kebangkitan. Itu yang pertama, bahagian yang pertama. Bahagian yang kedua, 10 bahagian juga kita telah pelajari dengan sepanjang lebar. Itulah bahagian berhubung kait dengan ibadat zahir yang ditunjukkan dalam Al-Quran. Jadi Imam Zali atur dia 10 perkara dan telah kita bincang dia secara panjang lebar.
Dan penghayatan ibadat zuhir itu bukan sekadar melaksanakan dia, tapi kita menghayatinya berserta dengan keyakinan tauhid yang kita miliki dalam 10 perkara yang kita pelajari dalam bahagian pertama itu. Kemudian 10 perkara asas dalam bahagian ketiga berhubung kait dengan sifat-sifat negatif, sifat-sifat tercela. Semuanya ini diambil, dicedok daripada Al-Quran dan dihuraikan dalam hadis Rasulullah SAW. Maka Imam Ghazali atur apakah dia sifat-sifat tercela yang asas, yang menjadi pokok kepada berlakunya kepelbagaian perbuatan maksiat, kepelbagaian sikap-sikap yang buruk yang dilakukan oleh seseorang. Maka kita telah pun belajar asas yang ke-9 pada pagi ini berkaitan dengan al-ujbu. Nah, al-ujbu. Dalam hal ini Al-Imam Ghazali menyatakan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yauma hunainin id a'jabatkum kathratukum. Pada hari peperangan Hunain, ketika itu kamu merasa ujub dengan kebanyakan, dengan bilangan kamu yang banyak. Nah, dalam Al-Quran ni, surah At-Taubah, secara literalnya begitu je. Tapi kalau kita baca secara tafsilnya, baru kita kena pasti kenapa Allah Ta'ala sebut ni. Ayat ini secara penuhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad nasarakumullahu fi mawatina kathirah. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memenangkan kamu, telah menjadikan kamu menang dalam banyak peperangan yang kamu lalui. Wa yauma hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Wala bagaimanapun pada peperangan Hunain kamu telah merasa ujub dengan sebab bilangan kamu yang banyak. Namun bilangan kamu yang banyak sedikit pun tidak boleh memenangkan kamu, tidak boleh menjadikan kamu menang. وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. Bumi yang luas terbentang pada ketika itu menjadi sempit bagi kamu dengan sebab kamu rasa takut menghadapi peperangan musuh. Walaupun kamu ramai, tapi sebenarnya kamu akhirnya kamu berpaling diri, mengundurkan diri kerana tak sanggup. Nah, kerana melarikan diri daripada peperangan kerana tak sanggup menghadapi serangan musuh pada ketika itu. Jadi dalam ayat ini, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, Allah Ta'ala nak menyatakan kepada kita satu pengajaran, pengajaran penting, iaitu jangan kita rasa takjub, jangan kita rasa ujub dengan kelebihan yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Buruk tak buruk sifat ujub ni, sampai ke peringkat orang mukmin berperang kerana nak menegakkan Islam pada zaman tu berserta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan seorang. Bukan zaman kita seorang gini itu ya. Berserta dengan Rasulullah SAW, orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala nak ajar, Allah Ta'ala you jadi kalah. Nampak? Maksudnya, tak patut sifat tu ada pada awak. Tak patut sifat ujub tu ada dalam usaha awak nak mencari keredaan Allah Ta'ala, ada di selang-seli dengan sifat tu. Allah Ta'ala tunjuk selalu. Perang. Sepatutnya
Kalau perang orang macam mana kat dalam pun tak apa, awi menang lah. Tahu? Perang ni kan atau hidup dan mati. Tapi tak, orang Ta'ala tunjuk. Tak, orang Ta'ala ajar. Ajar orang mukmin begitu. Tu zaman sahabat, orang yang paling mulia selepas para nabi, para rasul, sahabat. Tak? Para wali pun tak boleh lawan sahabat lagi. Sahabat antara ranking tahap orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala selepas para nabi. Dan menjadi anak murid Rasulullah SAW pula. Bukan nabi-nabi biasa. Nabi yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala. Nabi lagi rasul. Pun begitu Allah Ta'ala ajar. Jangan bersifat tu. Nah, ini Imam Ghazali sebut cerita asas yang penting yang perlu kita faham, bahawa sifat ujub ni sangat buruk di sisi Allah Ta'ala. Dan ceritanya kisah lebih kurang, orang mukmin selepas orang Islam selepas peperangan pembuka Mekah pada tahun 8 Hijrah menang. Allah Ta'ala beri kemenangan. Dah. Kemudian kalau kita sebut cerita kemenangan ni, sebelum tu banyak lagi lah. Contohnya peperangan pertama, peperangan Badar. Nah, peperangan Badar Allah Ta'ala nyatakan juga dalam Quran dengan laras bahasa yang sama, tapi Allah Ta'ala puji. Antara lainnya Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, laqad nasarakumullahu bi Badrin. Kau tadi laqad nasarakumullahu fi mawatina katsira. Allah Ta'ala puji kau. Dalam ni pun, dalam peperangan Badar pun Allah Ta'ala puji. Laqad nasarakumullahu wa laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adzillah. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikan kamu menang dalam peperangan Badar. Dalam keadaan kamu merasa hina di sisi Allah Ta'ala. Kamu rasa kurang. Ah, cuba tengok. Tak. Dalam peperangan Badar ni, orang mukmin rasa diri dia hina, rasa dia lemah, rasa kurang, rasa tak mampu. Tapi Allah Ta'ala menangkan dia. Allah Ta'ala menangkan mereka kerana sifat tawaduk yang ada pada mereka. Fattakullah la'allakum tashkurun. Maka hendaklah kamu bertakwa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan kamu menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Lalu dengan sebab perasaan rendah diri, tawaduk yang ada pada orang mukmin, bilangan orang mukmin 313 orang saja, Allah Ta'ala tetap memenangkan orang mukmin, orang Islam dalam peperangan Badar tersebut, walaupun orang kafir ramai, beribu-ribu orang. Tak? Nah, ini antara contoh makna yang perlu kita faham. Tapi dalam peperangan Hunain ini, orang mukmin pada ketika itu 12,000 orang. Ramai. Orang kafir tak siapa pun. 10,000 pun tak siapa. Tak? Berapa ribu saja bilangan orang kafir. Lalu ada dalam kalangan sahabat mengatakan, kami pada hari ini tidak akan kalah dengan sebab bilangan kami. Tak? Maknanya tak kalah dah dengan sebab bilangan kita ni ramai ni, insya-Allah tak kalah dah. Rasa sedap duduklah maksudnya. Okey. Maka bila berlaku peperangan, kebetulan pihak musuh berada di tempat yang strategik, lalu mereka itu menyerang dengan sebagai satu serangan serentak, menyebabkan orang Islam pada ketika itu panik. Tak, kerana tidak berada di tempat yang strategik, lalu mereka pada ketika itu berada dalam keadaan cemas. Lalu diriwayatkan hanya 80 orang saja yang tetap menghadapi musuh. 80 orang je, termasuk Rasulullah, Sayyidina Umar dan beberapa orang sahabat lain. 80 orang je. Hok ramai-ramai lagi tu habis lari belaka. Nah. Lalu dalam keadaan tu Rasulullah pun mengarah supaya para sahabat seru
salah seorang daripada sahabat seru, panggil semula sahabat-sahabat yang lari itu. Lalu sahabat menyeru, memanggil para-para sahabat yang lain. Lalulah mari rasa sedar balik, tersedar balik dengan seruan Rasulullah SAW tu. Lalu mereka itu kembali semula nak kepada medan peperangan. Ada dalam kalangan mereka, walaupun kuda-kuda mereka, kenderaan mereka berpaling daripada medan perang, mereka turung tinggalkan binatang mereka, kenderaan mereka, berlari menuju kepada medan perang semula. Nah, barulah akhirnya Allah Ta'ala memberi kemenangan semula kepada kaum muslimin, nah, tentera-tentera Islam pada ketika itu. Maknanya Allah Ta'ala wikalah kejap. Sekejap Allah Ta'ala wikalah, akhirnya menang juga. Nah, tapi sekejap Allah Ta'ala wikalah. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala nak ajar. Allah Ta'ala nak ajar sifat ujub, rasa lebih diri itu satu benda yang dicela. Ini apa? Ini yang yang ingin difahamkan oleh Imam Ghazali kepada kita. Antara lain firman Allah Subhanahu taala lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka itu orang-orang yang ujub tu, orang yang sombong tu, tak merasakan mereka itu buat baik dah, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, amalan-amalan yang baik. Itu sangkaan mereka. Dan antara firman Allah Subhanahu wa taala lagi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Janganlah kamu sekali-kali membersihkan diri kamu, mensucikan diri kamu, mengatakan kamu ni hebat dah, padang dah, molek dah, lebih pada orang dah. Allah Subhanahu wa taala lah sahaja yang maha mengetahui siapa yang bertakwa dalam kalangan kamu. Nampak? Allah Ta'ala sebut tu. Jadi Imam Ghazali khabar ayat-ayat ni nak cerita kepada kita, inilah makna ujub. Haa, begitu. Kita mungkin kita boleh baca ni, kita kata, ni orang kafir. Oh, ni orang, ni kisah cerita perang dulu. Oh, ni kisah cerita untuk, mungkin untuk orang lain. Mungkin kita faham gitu. Tapi sebenarnya bukan begitu. Al-Quran ni cerita dia, walaupun cerita kenyataan Al-Quran ni, ayat-ayat Al-Quran ni semuanya ada hubung kait dengan kita. Sebab tu Al-Quran dijadikan pedoman, nah, imam kita, pedoman hidup kita. Sebab berkaitan dengan kita. Walaupun cerita je, macam cerita Hunain tadi tu, cerita peperangan Hunain tu, cerita je. Peperangan Badar tu, cerita je. Tapi untuk kita, untuk kita fahami, kita teliti yang ada hubung kait dengan kita. Jadi cerita-cerita Al-Quran ni yang Imam Ghazali sebut tu, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, sebenarnya nak cerita kepada kita, jangan ujub. Jangan ada sifat ujub dalam hati kita. Nah, antara lain lagi sabda Rasulullah SAW, salasun muhlikat, tiga perkara yang boleh merosakkan, membinasakan seseorang. Apa dia? Syuhum muta', perasaan kerekuk yang kita ikutkan perasaan tu. Hawa muttaba', hawa nafsu yang diikuti, ikut perasaan hawa nafsu kita. Yang ketiganya, i'jabu al-mar'i binafsihi, seseorang tu rasa ujub pada diri dia. Nah, tiga perkara. Nah, jadi ujub ni salah satu tiga daripada tiga perkara yang merosakkan. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kebinasaan tu boleh berlaku dalam dua perkara. Satu, apabila ada sifat putus asa. Dua, apabila ada sifat ujub. Putus asa ni kata Imam Ghazali, nah, pasal apa? Dua perkara ni kalau ada pada seseorang, dia boleh jadi gosok. Sebab putus asa ni
dia tidak akan, orang yang putus asa ni sifat dia, dia tidak akan cari jalan keluar. Dah putus asa mencari keredaan Allah Ta'ala, dia tidak akan cari keredaan Allah Ta'ala. Dah putus asa memiliki kebahagiaan hari akhirat, dia tidak akan cari kebahagiaan hari akhirat. Biarlah dia, dia boleh masuk syurga sudah lah, neraka ke neraka lah eh. Sebagai contoh, tu perasaan dia masa marah sangat, duka cita sangat, putus asa sangat, dia tak hirau dah apa yang dikata. Dia ingat ke neraka tu macam ke panas terik, musim panas gitu je, paling teruk gitu lah, panas-panas terik, perik-perik, dahaga sikit. Dia ingat gitu ke? Tak. Dia tak tahu kedahsyatan kehidupan dalam neraka, tak tahu. Tak. Sebagaimana kita pernah ceritakan, seorang yang hidup dengan mewah kaya raya di atas dunia, tak hiraukan kehidupan agama, tak hiraukan kehidupan hari akhirat, dia kufur kepada Allah Ta'ala. Lalu apabila di hadapan Allah Ta'ala hari akhirat esok, diceluk dengan satu celupang sahaja, satu jari sahaja dalam neraka. Lalu bila ditanya kepada dia, bagaimana kehidupan kamu dulu, kesenangan kehidupan kamu dahulu, dia kata aku tidak pernah merasa sebarang kehidupan yang senang semenjak aku diciptakan. Bila dia rasa gitu, maknanya rasa Allah deritanya, tak pernah rasa sebarang kemewahan pun sejak dulu lagi, sejak atas dunia lagi. Bila apa? Bila mana dia rasa sedikit, satu celup je masuk dalam api neraka, hilang habis kalau dia rasa hebat-hebat di atas dunia dulu. Ha, cuba tengok, bukan barang-barang, bukan sebarangan. Tak. Maka bagi orang putus asa walaupun macam mana pun, dia tidak hirau ke tu. Sebab apa? Sebab putus asa perasaan yang sedang dialami itu menyebabkan dia tidak mahu cari kehidupan yang bahagia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama. Orang yang bersifat ujub juga, orang yang rasa ujub dalam diri dia juga, rasa dia lebih semata, dan rasa dia hebat semata, juga tidak akan mencari kebahagiaan. Sebab apa? Sebab dia rasa boleh dah. Ha, tak? Dia rasa dia dah boleh. Dah kita dah boleh dah buat benda lagi. Kita nak cari kesenangan hidup sekarang ni, kita bekerjalah. Kita kerja kenapa tu? Nak cari rezeki supaya hidup senang. Kita pun kerja. Kita dapat kesenangan. Senangan kita dah habis dah. Dah habis makan, pakan, nak cucu. Sebagai contoh. Dah tu, ada tak perasaan kita rasa nak cari lagi? Tak ada, dah tahu hati dah. Tahu dah rasa. Ha, senang hati dah. Aman diri dah. Ha, begitulah ibaratnya. Itu dalam kehidupan dunia kita faham. Dah, kita faham. Macam kita kenyang. Mungkin kita bak kesenangan dunia ni, tak semua senang. Kenyang lah mudah, kenyang. Kenyang ni, dah bila kita kenyang, nak cari makanan ni tak? Tak mudah. Tak mahu cari dah, kenyang lah. Tak, kita rasa aman diri dah. Ha, maka, orang yang rasa ujuk ni, dia rasa aman, macam orang kenyang, kenyang tak berharap dah. Ha, tak berharap dah ke makanan lain, tak ada dah. Tengok depan mata pun rasa saja je. Sebab kenyang lah. Masalah apa sungguh cari? Perasaan orang yang ujuk, dia rasa aman diri, dia rasa tenang, dia rasa lapar. Tak, seolah-olah dia mempunyai kelebihan di sisi Allah Ta'ala. Maka dia tak cari dah jalan-jalan untuk menjadikan dia lebih di sisi Allah Ta'ala. Dia rasa okey dah. Rasa orang ujuk. Tak. Kemudian kata Imam Ghazali, sabda Rasulullah SAW, kalaulah kamu tidak melakukan dosa, walaupun kamu tidak melakukan dosa, tapi aku takut, aku bimbang kepada kamu berlaku perkara yang lebih besar daripada itu. Apa dia? Ialah ujub, sifat ujub.
Rasulullah kata tak. Maknanya sifat wujud tu satu sifat yang buruk yang dibimbangi oleh Rasulullah SAW berlaku pada diri kita. Walaupun kita tidak buat dosa, bimbang kita buat sifat wujud ni. Dosa juga merupakan dosa yang besar lagi. Nah. Lalu dikatakan kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anhu radhiyallahu anha, ditanya kepada Sayyidina Aisyah, bila kau seorang lelaki itu boleh jadi buruk, boleh jadi tidak baik? Lalu Sayyidina Aisyah berkata apabila idza dhanna annahu muhsinun, apabila seorang itu merasakan diri dia telah melakukan kebaikan, menjadi orang yang muhsin. Nah, dan dalam hal ni kata Imam Ghazali, salafus soleh cukup jaga. Nah, ulama-ulama salafus soleh, orang yang soleh terdahulu cukup jaga, antaranya seperti contoh Bishr Ibn Mansur, seorang salafus soleh. Pernah satu hari beliau sembahyang, memanjangkan sembahyangnya, memelokkan ibadatnya, menyempurnakan ibadatnya dalam sembahyang. Lalu bila dia beri salam, dia tengok ada seorang lelaki kawan dia, dia pun kata, jangan kamu rasa tertipu daya terhadap apa yang kamu lihat daripada saya ni. Nah, saya sembahyang molek, saya sembahyang panjang, buat ibadat bagus. Jangan kamu rasa tertipu daya lah, rasa ataupun sangka saya hebat sangat di sisi Allah Ta'ala. Awak kena ingat iblis tu telah beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala beribu tahun, tapi tetap dia menjadi orang yang dihina, dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sebab sifat wujud dan takabur dia. Nah, ini peringatan salafus soleh. Mereka tu buat ibadat banyak, buat sempurna ibadat, tapi mereka takut. Mereka itu melakukan perbuatan-perbuatan ujub ataupun perasaan ujub yang menyebabkan mereka sentiasa memperingati. Bukan peringati dalam diri saja, kabur ke kawan-kawan saing-saing, jangan kamu tertipu daya lah, tengok apa yang berlaku pada saya ni. Walaupun molek, nak suruh kukuh lagi perasaan dia bahawa ujub tu duh. Dah. Lalu bila kita tahu kenyataan-kenyataan cerita-cerita tadi itu yang menggambarkan kepada kita oleh Imam Ghazali sebagai suatu perkara yang buruk jika seseorang memiliki sifat ujub, maksudnya sifat ujub ni merupakan satu sifat yang buruk, kita nak kenal apakah dia hakikat ujub. Imam Ghazali sentiasa begitu. Apabila menceritakan satu perkara tu, Imam Ghazali tidak terus menyatakan makna dia. Imam Ghazali mula-mula terang dulu keburukan orang yang bersifat dengan sifat yang buruk itu daripada Al-Quran dan daripada hadis, supaya jelas dalam kesedaran ingatan dan kesedaran kefahaman kita bahawa memang buruk sungguh, memang Allah Ta'ala tak suka sungguh, tak redha sungguh, Rasulullah pun tak redha juga. Maka bila kuat kepercayaan kita, keyakinan kita bahawa perkara ini tidak diredhai oleh Allah, barulah kita nak tahu dah benda lah. Pemda wujud tu kita nak rasa-rasa nak tahu sangat. Tak, tak sabar-sabar nak tahu sangat apa makna wujud tu. Makna wujud tu. Ha, Imam Ghazali pun beritahu kepada kita apakah dia hakikat wujud. Hakikat wujud ni Imam Ghazali kata isti'zamun nafsi wa khisaliha allati hiya minan ni'am. Rasa besar diri kita ni, rasa hebat diri kita ni, rasa mulia diri kita ni dengan sifat-sifat yang ada pada diri kita ni, kerana nikmat yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada kita tu. Nikmat yang kita terima ni, yang ada pada kita ni, menjadikan kita lebih, lalu kita rasa hebat. Itu pertama. Warukuni ilaiha, warukunu ilaiha ma'anisyani idhafatiha ilal mun'im. Yang keduanya, ciri yang kedua ujub ni, rasa tenang untuk memilikinya. Rasa tenang memilikinya, sifat lebih tu rasa tenang je, rasa selesa je. Nah,
dalam keadaan lupa bahawa ianya kurnia Allah Ta'ala. Ha, kita rasa tenang je. Hak molek ni, sifat molek ada pada kita ni, kita rasa ia menjadi milik kita dan kita rasa tenang je kita miliki sifat tu tanpa sedikit pun mari sedar bahawa hak ni nikmat Allah Ta'ala ni wih ke aku. Tak? Hilang kesedaran ingatan tu. Tak ada. Kalau kita menjadi orang yang apa? Orang yang soleh. Orang yang soleh memang ditutup menjadi orang soleh. Orang yang baik, orang yang alim memang ditutup menjadi orang yang alim. Nah, tapi kita rasa suka sifat alim, sifat soleh tu, lalu kita lupa bahawa ianya nikmat Allah Ta'ala yang telah kurnia kepada kita. Tak nampak ia sebagai nikmat Allah Ta'ala. Rasa kita je lebih, rasa kita je baik. Nah, tu, tu dua ciri tu. Itu ciri utama. Yang ketiga, wal amnu min zawaliha. Rasa aman. Tak? Daripada hilang, daripada akan hilang memiliki dia. Tak? Rasa aman diri maksudnya dah hilang dah. InsyaAllah dah kita boleh. Dah kita ilmu alim dah kan? Tak? Tahu dah. Kekal lah insyaAllah. Tak? Itu perasaan kita. Oh, kita soleh dah kan? Sifat soleh tu kekal lah pada kita. Tak rasa bimbang-bimbang takut hilang. Tak rasa bimbang-bimbang takut ini merupakan satu tipu daya. Tak ada. Rasa memang, memang kita hebat. Tak? Tiga ciri ni kalau ada, memang orang tu orang panggil ujub. Yang pertama, rasa hebat diri dia, rasa lebih diri dia kerana nikmat yang dikurniakan tu. Kemudian rasa sangat selesa menerima nikmat tu tanpa, dalam keadaan lupa, dalam keadaan lupa kepada Allah Ta'ala yang memberi nikmat tu. Yang ketiganya, rasa aman diri daripada hilang dia. Rasa aman daripada sifat hilang memiliki kebaikan ataupun nikmat tersebut. Jadi tiga perkara ni kalau ada pada kita, dia panggil ujub. Tapi kita kadang-kadang rasa tak ada. Sebab apa? Sebab benda ni cerita bila kita atur satu-satu-satu macam tak ada. Tapi bila dia berlaku sekaligus, dia berlaku ujub dalam diri kita ni sekaligus, kita rasa molek benda tu dan kita rasa hak kita lupa ianya milik Allah dan kita rasa tak akan hilang dah. Hak lupa milik, lupa itu kurnia Allah Ta'ala tu mudah kita rasa tu, mudah berlaku tu. Tapi mungkin kita kata, eh saya kata alhamdulillah syukur hak Allah Ta'ala kurnia. Boleh kita kata gitu, tapi perasaan hati kita tu lupa ianya nikmat Allah Ta'ala. Mulut boleh kata, itu dibimbang. Atau kita bimbang tak? Mulut boleh kata lagi, tapi hati kata kita memang milik dah. Sebab kita hati kata kita memang boleh miliki dia, lalu dengan sebab tu hati rasa lebih, hati kita rasa hebat lebih. Nah, pasal kita lupa Allah Ta'ala tu kita rasa lebih. Kita lupa Allah Ta'ala tu kita rasa lebih. Tanda rasa, tanda lebih, tanda lupa Allah Ta'ala apa dia? Bila kita rasa lebih, rasa lebih, rasa hebat, tanda lupa Allah Ta'ala tu. Lupa ia nikmat Allah Ta'ala. Bukan maksudnya kita tak sebut ini nikmat Allah Ta'ala. Kita kan berkorang. Nikmat Allah Ta'ala lah ke ni? Ni Allah Ta'ala lah ke ni? Tak? Alhamdulillah Allah Ta'ala wi. Tak? Itu mulut kita. Hati kita ke mana? Adakah kita merasakan bila Allah Ta'ala wi, kamu ya Allah, aku tak ada benda. Ha. Tak ada lebih apa kalau mudah wi ya Allah. Rasa lebih tak? Kalau kita ingat gitu, tak lebih. Tak lebih lah. Sebab kita ingat bahawa ia nikmat Allah. Sifat soleh kita yang ada pada kita. Kita alhamdulillah boleh ngaji sokmo ni. Tiap-tiap kali subuh. Hari Jumaat. Ataupun tiap-tiap malam boleh ngaji. Lepas tu, kalau kita lupa bahawa ianya kurnia Allah Ta'ala, mari rasa, baik aku. Mula dah aku duduk gini ni. Nak banding orang lain, kalau banding orang lain. Tak. Ataupun tak banding orang lain, kita saja. Ujuk ni dia tak banding orang lain. Sebab dia beza ujuk dengan
dengan takabur lepas. Kalau ujub ni dikasih lebih kita, hak tiga-tiga ciri tu kita rasa lebih semacam kita. Tapi kita tak banding orang lain. Tak, kita rasa kita ni buat ibadat yang soleh, ibadat yang baik, seperti ibadat belajar ni kita belajar, kita rasa hebat, kita rasa lebih kita, bagus kita. Tapi kita tak banding orang lain. Mula aku pada dia. Kalau kita banding orang lain, itu takabur. Ni kita kata kita rasa molek sendiri je. Rasa molek sendiri. Tanpa kita banding-banding dengan orang lain. Molek dah aku gini ni. Molek dah ni. Molek aduk gini. InsyaAllah duduk sini sama. Ha. Tak lari dah ke lain. Rasa jadi ahli ibadat sama lah kita ni. InsyaAllah. Tak? Sebut insyaAllah kan tak sebut. Tapi kita rasa molek. Kita rasa kita molek. Kita lupa bahawa ia nikmat Allah Ta'ala. Nah, lalu kita dah serahkan nikmat tu kepada Allah Ta'ala semula. Kita merasa, dengan kita merasakan bahawa ianya milik Allah. Kitanya mengecapi nikmat Allah Ta'ala ni, mujur Allah Ta'ala beri. Alhamdulillah, syukur. Ha, kalau kita mari timbul rasa gitu, kita menjadi orang yang bersyukur. Berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Tapi bila masa kita lupa, tak sedar sekejap tu, waktu kita panggil tak ujub, rasa hebat, rasa lebih. Sikit lagi. Ya. Jadi, kalaulah kita lupa bahawa nikmat itu daripada Allah Ta'ala, dan dalam waktu yang sama, kita seaman diri, atau panggil ujub. Tak? Rasa hebat, lupa, waktu aman diri, ujub. Tapi ada juga, dia tak lupa bahawa itu nikmat Allah Ta'ala. Dia tak lupa. Dia rasa dia hebat, dan dia tak lupa itu nikmat Allah Ta'ala. Ha. Tapi macam mana? Dia tak lupa, dia ingat bahawa ini milik Allah Ta'ala. Ini Allah Ta'ala beri ni semua. Tapi dia mendakwa, memang saya berhak memiliki dia. Itu dakwaan orang panggil. Dia tak wujud dah, dia panggil pendakwa, orang yang mendakwa pula. Juga merosakkan diri. Dia rasa memang dia berhak memiliki. Dia berhak memiliki sifat tu. Tak? Maka dengan sebab dia merasakan dia berhak memiliki, walaupun dia sedar bahawa ianya daripada Allah Subhanahu Taala, nikmat Allah Taala, juga sifat itu sifat yang boleh merosakkan seseorang. Tapi tidak dipanggil ujub dah tu. Dipanggil idlalan. Dia mendakwa. Haknya dia terima nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, terima nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia merasakan itu hak milik Allah Ta'ala, bukan hak kita. Kita rasa suka sangat terima nikmat tu dalam keadaan kita rasakan itu milik Allah Ta'ala. Nah, lalu kita rasa berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Dan kita rasa bimbang, takut-takut nikmat tu dihilangkan lagi daripada kita. Itu baru orang yang bersifat baik. Nah, tidak hilang, tidak ada pada sifat wujud. Maknanya, kalau kita nak buang sifat ujub ni, kita kena pandang bahawa nikmat itu, kelebihan yang ada pada kita itu, Allah Ta'ala kurnia pada kita, hak Allah Ta'ala tadbir kurnia pada kita, bukan kita berhak memiliki dia. Tak? Yang ketiganya, kita rasa bimbang, takut-takut benda ni hilang semula. Allah Ta'ala tarik semula. Tak? Dan sebab buruk adat kita dengan Allah Subhanahu Taala, barulah kita menjadi orang yang ikhlas kepada Allah Taala, hilang sifat ujub tu. Tapi kalau kita rasa kita lebih nak banding orang lain, tu jadi takabur pula. Nah, itu dia. Jadi ujub ni sifat yang ada dalam perasaan lebih daripada diri kita tu, kesan daripada sifat takabur juga sebenarnya, kesan daripada sifat rasa hebat diri. Nah, cumanya takabur ni bila kita kaitkan dengan orang, hebat diri kita nak banding dengan orang lain, molek kita, itu orang panggil takabur. Kalaulah hebat kita tak banding dengan orang lain, kita membandingi rasa hebat kita je, dan kadang-kadang kita lupa bahawa ia milik Allah, dan rasa kehebatan kita tu akan berkekalan, tak bimbang takut hilang, maka itu panggil ujub. Jadi bila dah kita tahu tak makna ujub begini,
dan itulah perkara sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sama-samalah kita memahaminya dengan sebaik-baik kefahaman, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kekuatan kepada kita untuk sama-sama kita mengikis sifat tu daripada diri kita, dan kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang betul-betul al-muwahhidin, yang mentauhidkan Allah Taala, dan mukhlisin, yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka taubata wa dawamaha wa na'udzubika minal ma'siyati wa asbabiha wa dzakirna bil khaufi minka qabla hujumi khaturatiha wa hamilna 'alan najati minha wa min at-tafakkuri fi tariqiha. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamata 'ala syari'atil ghurra wa tariqatil bayda. Allahumma ij'alna mustaqiman wa la taj'alna saqiman 'alal haqq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.